Dari saya minta tolong panitia pendamping HP-nya silakan masuk tas, tidak ada main HP. Oke, sekali lagi ibunya minta kita turunin aja ya. Nanti bisa dijelaskan oleh manajer masing-masing produk apa saja yang Thank you.
perkenalkan nama saya. Saya Nur Sari Agustin, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 23 Agustus 2004. Saya dari Prodi RKJJ. Ya. Bagaimana pengalamannya selama 3 hari ini mengikuti PKKMB di kampus kita ini? Terus gimana pengalaman apa tenang dengan kakak-kakaknya, menyenangkan atau tidak, gimana tanggapan kakak-kakaknya? Menyenangkan, kakak-kakaknya juga ramah, baik, dan kita dan saya juga ramah. Ya udah, terima kasih ya atas testimoninya. Sama-sama. Ya, perkenalkan dirinya. Nah, ini dari prodi mana ya? Saya dari prodi PAB. Apa? Bagaimana perasaannya mengikuti PKKMB selama 3 hari ini di Politeknik Seruyan? Senang, ada tinggal medisi, terus jadi berkesan di dalam hidup saya. Karena semenjak saya dari lulus sekolah SMK, saya berlanjut kuliah, pengalaman pertama saya didapatkan oleh PKKMB di sini. Jadi membuat penambah pengalaman dari dalam hidup saya. Untuk kakak-kakak panitia atau kakak-kakak tingkat yang kemarin diminta tanda tangannya itu gimana? Tanggapan terhadap mereka gimana? Respon mereka cukup baik dan mereka ya humble dan saling berbincang. Mereka juga terbuka nanya-nanya. Terus terima kasih atas testimoninya ya. Ya, perkenalkan namanya. Nama saya Hobi saya berenang. Cita-cita jadi pengusaha. Gimana tanggapannya selama 3 hari ini mengikuti PKKMB di Politeknik Seruyan? Untuk kakak-kakak tingkat atau para panitianya gimana tanggapannya? Ada yang humble, ada yang sedikit Terima kasih atas waktunya ya. Tolong perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Saputra, tempat tanggal lahir Pematang Panjang tahun 2021 tanggal 1. Hobi? Hobi mancing. Cita-cita? Cita-cita menjadi pengusaha. Ini di Politeknik Seruyan mengambil prodi apa nih? PAP, pengembangan agribisnis perkebunan. Gimana perasaannya 3 hari mengikuti kegiatan PKKMB di kampus Politeknik Seruyan? Ya, campur aduk gimana. Ya, ada susahnya, ada senangnya juga ya. Ramai ya? Ramai ya. Ramai pasti itu. Untuk kakak-kakaknya, kakak-kakak panitia, kakak-kakak tingkat senior, gimana tanggapannya terhadap mereka? Ya, baik. Baik, gitu aja. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, dengan siapa bisa perkenalkan diri? Saya Mutia Dirembian dari program studi pengelolaan dan bisnis perkebunan. Saya lahir tanggal 12 Februari 2005. Hobi saya menyanyi dan menghias. Untuk cita-cita? Cita-cita saya menjadi FA dan CEO. Oh, CEO. Gimana pengalamannya selama 3 hari? Perasaannya gimana mengikuti PKKMB 3 hari di Politeknik Seruyan? Campur aduk kayak lama-lama. Ada senangnya, ada sibuknya, ada takutnya juga. Pas kakak-kakaknya teriak gitu, takut. Jadi kayak kita tuh disiplin gitu. Oh, dapat ilmu baru ya yang di ya, selama ilmu baru,
PKKMB. Dapat teman baru yang banyak yang asik-asik, kompak semuanya. Iya. Untuk kakak-kakak panitia atau kakak-kakak tingkat yang kemarin diminta tanda tangan, gimana tanggapannya terhadap mereka? Awal-awal agak capek nyari duit, kan mereka kesana kemarin di jalan, dan kami juga masih baru, masih belum terlalu kenal sama kakak-kakak. Jadinya itu prospek yang tantangan banget gitu lah. Ya. Alhamdulillah sudah sampai 40 orang. Semangat ya. Dan terima kasih.